Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ika Vlog Hongkong. Nah, di video kali ini aku mau buka paketan ya. Waktu kemarin tanggal 12 Desember ada sale di Shopee. Aku beli barang-barang murah dari Shopee ya. Waktu itu belinya tuh cepet-cepetan ya teman-teman ya. Dan aku dapat barang-barang yang ya karena ya mungkin nggak terlalu banyak yang check out, jadi aku dapat sisa-sisa. Jadi barang-barang yang harganya agak mahal-mahal itu aku nggak apa namanya kalah cepat sama yang duluan. Nah, apa saja barang yang aku dapat dari Shopee? Kalian ikuti terus videonya sampai selesai. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, di sini aku dapat 6 barang ya. Jaya, kok Mustika Ratu? Ini aku mau coba isinya apa. Ini ternyata isinya Pixie ya teman-teman. Aku belinya dengan harga Rp1.000 dengan ongkos kirim 4.000, ongkos kirimnya 9.000, terus dapat diskon 5.000, jadi harga 1.000, ongkos kirimnya 4.000, harga aslinya 9.800. Ini Pixie. Wow, baunya lumayan harum. Lumayan dapat harga Rp1.000. Kemudian barang kedua ini aku buka ya. Barang kedua nyari gunting nggak ketemu. Pengepasannya itu sangat apa, sangat bagus ya. Blush on, coba aku lihat, lupa. Ini blush on dari Viva. Ini ya teman-teman, harganya, harga aslinya 6.600. Aku cukup beli dengan harga Rp500 dengan ongkos kirim 2.500, jadi aku bayar Rp3.000. Lumayan kan? Jadi ini 1.000, ini 500. Kemudian barang yang ketiga, ini yang ketiga. Buka dulu ya. Jelly ya, ini aku dapat dengan harga 5.000, harga aslinya 50.000, dengan ongkos kirim 6.000, jadi dikurangi, dipotong 5.000, jadi ongkos kirimnya cuma Rp1.000. Harga sama ongkos kirim ini aku bayar dengan 6.000, jadi harganya 5.000 ya teman-teman ya, serum. Kemudian ini barang yang keempat. Ini barang keempat apa ya?
harganya berapa nih ya? Ini harga aslinya 99.000 ya teman-teman ya. Dan aku dapat harga 29.500 dan ongkos kirimnya 10.000. Kemudian dapat voucher 10.000 juga, jadi nggak bayar ongkos kirim. Harganya 29.500 tanpa ongkos kirim ini. Kemudian ini barang yang kelima. Wah, pengemasannya super ya teman-teman ya. Bagus sekali pengemasannya. Kontur ya teman-teman dari Madam G. Madam G. Ini aku kontur dari Madam G sebentar ya. Harga aslinya 37.000, aku hanya dapatkan dengan harga 4.500 dan ongkos kirim 10.000, kemudian dapat ongkos kirim voucher 5.000, jadi harga 4,5 sama ongkos kirimnya 5.000, jadi ini aku dapatkan harga 9.500. kemudian ini barang yang terakhir, barang yang keenam. Pas tanggal 12 bulan 12 sudah ada 2 mingguan, jadi aku agak lupa. Ini blush on, ini juga blush on ya teman-teman ya. Ini harga aslinya 69.000, tapi aku dapatkan dengan harga 6.900 dengan ongkos kirim 6.000, kemudian dapat voucher 5.000, jadi ongkos kirimnya 1.000 ya. Jadi aku bayar cuma dengan 7.900 sudah dapat blush on cantik. Nah, dengan harga yang cukup murah, kemarin aku dapatkan beberapa produk ya. Ini lumayan ya. Ini harga Rp1.000, ini 500. Ini 6.900. Ini tadi berapa? 4.500. 29.500. Kemudian ini tadi harganya saya lupa lagi. 5.000. Nah, terima kasih teman-teman sudah mengikuti video aku. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Wassalamualaikum.